Rekan-rekan wartawan sekalian, Pak Menteri Kesehatan dan Protokol Istana yang saya hormati, terima kasih atas bergabungnya rekan-rekan wartawan yang saya cintai dalam konferensi pers pada pagi hari ini dalam rangka menyampaikan update rapat rutin tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk yang lebih detail dan lebih lengkap akan disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Yang pertama, yaitu walaupun penularan COVID-19 sudah bagus, tetapi kita juga harus terus waspada. Kemudian yang kedua, vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis kedua di atas 60%. Kemudian prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan, deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan. Itu beberapa poin yang tadi dibacakan oleh Bapak Mensesnek sebagai bagian dari kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini. Adapun poin yang lain, yaitu pertama, periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan mengupdate aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyebarannya, di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, langkah tersebut ditetapkan diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, yaitu 3T, tracing, tracking, dan treatment. Yang ketiga, target vaksinasi Desember 2021 adalah 291,6 juta, di mana 80,9% untuk dosis 1 dan 59,1% untuk dosis kedua. Kondisi saat ini secara agregat, tadi disampaikan oleh Pak Menkes, angka nasional penularan terjadi penurunan, tetapi ada sekitar 131 kabupaten dan kota yang mengalami tren naik, di samping ada beberapa kabupaten kota juga mengalami penurunan. Bali, Provinsi Bali menjadi perhatian khusus karena pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 ada acara-acara besar yang berskala internasional yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat. Akan ada uji coba untuk acara internasional di Bali oleh Kemenkes, supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerah akan dilaksanakan acara-acara internasional. 6, untuk mengantisipasi dampak PTM, Kemenkes bekerjasama dengan Kemendikbudristekdikti dan juga Kementerian Agama akan membuat aplikasi, yaitu proactive tracing yang akan diterapkan di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketujuh, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia tetap difokuskan. Untuk vaksinasi terhadap anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali. Sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Demikian beberapa poin yang bisa saya bacakan, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menkes, Bapak Budi Sadikin, untuk bisa menyampaikan secara lebih detail. Terima kasih.